Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV mau mengajarkan teman-teman untuk melihat informasi ya, informasi saja yang tentang sorting-sorting yang ada, shortlink ya, shortlink. Nah, agak susah bicaranya ya, karena aku nggak pandai bahasa Inggris, ini baca shortlink gitu ya. Nah, banyak sekali jenis shortlink yang ada di dunia ini. Oke, kita akan cari dengan kata kunci shortlink. Nah, di sini teman-teman bisa pilih berbagai macam shortlink. Nah, dan juga shortlink ini ada yang ketika kita menggunakan shortlinknya kita dibayar dan ada yang tidak. Nah, ini jadi bisa untuk penghasilan teman-teman. Nah, salah satu ya. Oke, nah kalau kita cari shortlink, kita coba tambahkan tanda kutip ya biar dia hasilnya lebih relevan. Oh, enggak juga ya. Enggak juga. Nanti enggak usah pakai ini. Nah, shortlink. Kita lihat pertama ada bit.ly. Nah, kita bit.ly. Kemudian yang ini enggak usah, yang ini URL store snail. Ini enggak usah, ini bukan. Nah. Kemudian berikutnya. Jadi teman-teman bisa tambahkan berikutnya. Di sini ada lagi banyak ya, cuman ini banyak udah terendam ya gara-gara banyak yang membahas tentang shortlink ini. Nah, kita lihat yang bit.ly. Nah, jadi bit.ly ini get started for free. Nah, ini gratis ya, pastinya semua shortlink itu biasanya gratis dan bahkan kita bisa dibayar dari shortlink itu. Nah, ini kayaknya nggak ngasih duit ya. Oke, kita lihat lagi yang short URL. Nah, ini dia short URL, teman-teman tinggal pastikan di sini baru kita shortlist. Nah, kemudian yang lainnya ada shortlink.net ya. Nah, di sini kita bisa custom link di sini. Bagus juga ya. Kalau teman-teman mau pilih yang lain itu bisa ya, bisa yang lebih banyak lagi di sini shortlink yang Nah ini dia earn money shorted.st. Nah, aku sendiri sudah coba di sini, lumayan bagus tempatnya. Ini kayak ninja kalau nggak salah nih. Nah, kan ya, di sini kita login nanti kita dapat duit di sini. Di sini ada ini ya. Nah, tuh shortlink registered udah banyak sekali ya. Payoutnya on time lagi. Nah, bagus sekali ini untuk teman-teman yang suka dengan shortlink ya. Login di sini kalau mau login, kalau mau langsung shortlink aja di sini. Bedanya kalau misalnya kita langsung itu tidak tersimpan, tapi kalau kita login bakalan tersimpan nantinya. Nah, ini teman-teman silahkan masukkan email dan passwordnya, bisa kita remember sebanyak sampai 2 minggu. Nah, oke. Okay. Oke, teman-teman semuanya, itulah shortlinknya. Kalau teman-teman mau pakai silahkan pakai, banyak sekali yang bisa dipakai. Dadah.